Kalau cicilan di bawah 3 juta DP-nya berapa itu, Bang? Kalau bisa Abang jelaskan per wilayah. Karena pertanyaannya wilayah Bandung, Bang. Oh ya, oke, ini dimaksud per wilayah ini untuk yang orderan ya. Tapi kalau untuk cicilan mobil, mau wilayah Jabodetabek, mau luar kota, sama. Angsuran sama. Apa namanya? Namanya bank itu sama, berlaku nasional kecuali daerah sana ya, di luar ya, di Papua ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau mau angsuran di bawah 3 juta. Ini aja saya kemarin nyariin kalian teman ya. Kalian saya uberin itu. Auto saya survei sampai 5 dealer. Semuanya auto 2000. Nah, saya cari promo yang paling banyak dan angsuran termurah. Nah, saya dapatnya akhirnya saya jatuhkan DP 70 juta ya. DP 70 juta. Angsuran 2,4 juta kali ya. G. Ya. Itu. Kalau untuk apa namanya orderan, kalau di Jabodetabek kemungkinan ada aja orderan, banyak orderan ya. Cuma ya yang receh-receh juga banyak gitu. Untuk angsuran 3,5 juta. Teman-teman bahkan ada yang angsuran 4,2 juta itu juga ada. 4,2 juta dua anak, yang satu masih TK, yang satu belum sekolah sama istri. Udah itu masih cukup untuk biaya hidup seperti itu. Ini yang teman-teman yang optimis ya, yang sukses, yang mampu mengendalikan diri sendiri, yang rajin on beat. Ya ngaku kalau on beat itu rajin dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Ya, kurang lebih 12 sampai 13 jam lah. Dia rata-rata on beat segitu. Jam apa 12 jam. Nah, untuk teman-teman yang angsuran 3,5 juta, ya aslinya juga tergantung ikhtiar teman-teman masing-masing. Terus juga apa namanya? Rezeki teman-teman itu kan beda-beda, enggak semua disamaratakan seperti itu. Nah, terus untuk yang angsuran 3,2 juta aja ngap mengaku bisa sih, tapi pas-pasan enggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya harus on beat terus setiap hari, ini full totalitas ya. Full totalitas narik ya. Ya gitu. Jadi kalau untuk masalah cicilan kondisional sih, Bang. Atau kalau mau saya bisa saya bantu, bisa mobil second nyicil juga bisa. Tapi saya saranin kalau second mending cash saja, tapi kalau baru nyicil enggak apa-apa gitu. Oke, Bang, terima kasih sudah komen dan silakan di-follow dan di-share ya, Bang. Jika ada saran dan sanggahan, saya tunggu di komentar.